Udah, ayuk. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita, alhamdulillah, terima kasih banyak. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terhadap Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang tentunya bikin kalian pada penasaran dan cute banget guys. Ya bagaimana tidak, kemesraan Lesti dan Bilar kian hari kian membuat kita makin kian hari kian membuat kita semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan terbaru mereka berdua, apalagi sedari semalam mereka bersama, tepatnya karena ayah Kejora kemarin merayakan hari ulang tahunnya. Masya Allah, kebahagiaan begitu nyata bagi ayah Kejora melihat putrinya dan calon mantunya, apalagi yang mendapatkan kado spesial nan mewah dari calon mantunya tersebut berupa sepatu dari merek Gucci. Wow, bikin kita semua adem dan seneng, termasuk si Dede Lesti yang begitu seneng. Namun ada perlakuan yang luar biasa dari Lesti yang memperlakukan Bilar Mbak Raja guys, yang membuat Bilar akhirnya memang terpincut pada biduan cantik ini, yakni ketika pulang pun Rizky Bilar dihantarkan oleh kekasihnya itu. Bukan hanya diantar, tapi pintunya pun, pintu mobilnya ditutupin sama si doi. Kangen atau mau ikut ya si Dede Lesti, sehingga ia pun digoda oleh putra si Regar. Udah, ayuk. Udah, ayuk. Ya, kemesraan itu memang benar-benar nyata di antara mereka berdua. Memang pada saat mereka memberikan hadiah istimewa kepada ayah Kejora yang berulang tahun, tentu hal itu menambah romantisme hubungan mereka berdua beserta sahabat-sahabatnya. Apalagi Lesti dan Bilar gak mau lepas pegangan walau ada siapapun. Lihat tangannya yang begitu bikin kita semua pada baper. Tentu hal itu adalah menunjukkan betapa mereka saling sayang, menyayangi, dan hubungan mereka sudah makin intens saja. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari hati terdalam mereka berdua. Ya, yang sebentar lagi sepertinya, apalagi Dodo juga datang, dia ingin dapat seragam untuk nantinya pernikahan Lesti dan Bilar. Tentu di malam tadi malam, tentu hal tersebut membuat kita bahagia, apalagi di hari ini. Tentunya mereka akan beraktivitas dengan perasaan berbahagia, apalagi ayah Kejora yang sudah dapat kado nan mewah dari calon mantunya itu. Betapa dia seneng banget. Dan tentu tidak hanya ayah Kejora dan Rizky Bilar yang merasa senang, tetapi kita pun semua, para fan Lesti dan keluarga Lesti pun senang akan perlakuan romantis dan so sweet yang diberikan oleh Rizky Bilar kepada calon mertuanya itu, apalagi sama kekasihnya. Makanya Lesti selalu memperlakukan Rizky Bilar Mbak Raja tentunya guys. Dan hal itu pula yang menjadikan Bilar begitu kepincut. Tetapi kalian juga harus tahu bahwa Bilar pun sekarang memperlakukan Lesti Mbak Ratu nan istimewa. Jadi hal itu adalah simbiosis mutualisme guys. Artinya saling perhatian, saling menyayangi, saling menghormati, dan juga tentunya mencintai sepenuh
hati tanpa pamrih apapun. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.